Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pertambahan purata pendapatan korporasi bagi tempoh 5 tahun pada kadar 3% memberi nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Sehingga kini korporasi di Sabah mencatat modal syar melebihi RM56 juta, manakala pemilikan aset bernilai RM800 juta. Melihat kepada prestasi yang membanggakan ini, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Nasrun Datuk Mansur menggalakkan agar lebih banyak koperasi menceburi bidang perniagaan lebih komersial dan mencabar sekaligus membuktikan keupayaan mereka untuk bersaing ke peringkat global. Saya melihat akhir-akhir ini ada usaha daripada koperasi untuk menceburi kepada perniagaan-perniagaan yang kurang selesa, ya, yang mencabar. Jadi ada satu perkembangan yang baik. Sebabnya mereka sudah mencapai satu tahap bila mana mereka sudah ada confident, ada keyakinan diri sendiri. Datuk Nasrun berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Lestari Modal Insan Koperasi di Lahad Datu. Datuk Nasrun yang juga ahli Parlimen Silam turut menyarankan agar koperasi memanfaatkan aktiviti industri pelancongan sebagai peluang perniagaan. Di Sabah terdapat 1,443 koperasi berdaftar dengan keanggotaan lebih 318,000 orang. Program Badudun atau Program Ziarah Kasih merupakan pendekatan terbaik bagi mendengar denyut nadi rakyat di peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Haji Azizah Haji Muhammad Dun berkata, pelaksanaan program ini selaras hasrat kerajaan yang mahukan pendekatan proaktif dan berkesan dalam membantu masyarakat. Menerusi program santai dan mesra ini, Datuk Azizah menjelaskan ia bukan sahaja mengeratkan silaturahim malah membolehkan pemimpin mendengar sendiri masalah rakyat seterusnya mengambil langkah perlu untuk menyelesaikannya. Sebagai wakil rakyat, mendengar betul-betul apakah isi hati rakyat itu. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mestilah mendengar denyut nadi rakyat. Tapi kalau kita buat di dewan-dewan secara besar-besaran, datang wakil rakyat berucap-ucap macam-macam gitu, lepas tu orang semua hilang lari, tapi suara rakyat itu tidak didengar. Datuk Azizah berkata demikian kepada pemberita selepas program Badudun di Kampung Ponggol Takuli Beaufort, anjuran Perwani Parlimen Beaufort. Program Badudun kali ini dilaksanakan di rumah Haji Napasin Aliama, 69 tahun, seorang pesara kerajaan. Kita sebagai rakyat ini dapat meluahkan perasaan atau meluahkan kemuskilan atau boleh mengemukakan permohonan-permohonan yang kita perlukan. Dengan sebab dia turun padang, jumpa kita, inilah masa. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam program ini, Datuk Azizah turut menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan harian. Program kesenian dan kebudayaan sesebuah etnik wajar diperbanyak, khususnya di bandar besar bagi menonjolkan keunikan etnik tersebut yang semakin mendapat perhatian masyarakat umum. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said Keruak yang diwakili setiausaha politiknya Datuk Baharul Sawi berkata langkah tersebut juga akan menarik lebih ramai pelancong untuk mengenali suku kaum yang terdapat di negara ini. Menurut Datuk Saleh, program seumpama itu mendedahkan generasi muda untuk mengenali dan memahami asal-usul etnik Bajau sekaligus memupuk semangat memelihara budaya masing-masing agar tidak ditelan zaman. Demikian ucapannya sempena pertandingan Ratu Etnik Bajau di Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Datuk Baharul, program sedemikian dapat mendedahkan generasi muda untuk mengenali asal-usul mereka sekaligus memupuk semangat memelihara budaya agar tidak ditelan zaman. Kalau dulu etnik ini hanya dilihat di kampung-kampung pedalaman yang mana daripada Kota Blud, Sampurna, Papar dan Perkotuaran. Kini etnik Bajau ini boleh dilihat. Boleh sudah dilihatkan secara dekat oleh mana-mana pengunjung ke negeri kita ini. Bagi pengurusi penganjur Azamini Liasin, pertandingan berkenaan merupakan salah satu cara untuk memertabat kesenian dan kebudayaan etnik Bajau di samping menjadi produk pelancongan Sabah. Rata-ratanya datang daripada pelbagai daerah di negeri Sabah.
penyertaan ada juga daripada Pantai Timur dan ada juga gadis-gadis kita yang berbangsa Bajau ini yang bermastautin di Kuala Lumpur dan di Semenanjung yang sanggup balik untuk menyertai Grand Finale atau Ratu Etnik Bajau ini. Seramai 16 peserta menyertai pertandingan tersebut yang memperaga pakaian tradisi etnik Bajau. Umat Islam di kawasan luar bandar digesa menolak fahaman ekstremis Islam dari luar yang dilihat boleh merosakkan akidah rakyat negeri ini. Presiden Persatuan Bangsa Sungai Sabah, Sabas, Datuk Johari Janan berkata, masyarakat Islam di luar bandar perlu mencontohi sejarah kehidupan Rasulullah kerana ia membolehkan masyarakat Islam hidup dalam suasana aman dan harmoni sehingga ke akhir zaman. Beliau berucap demikian dalam Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tongod di Dewan Terbuka Dataran Tongod di Tongod. Dalam perkembangan lain, Datuk Johari turut mengingatkan ibu bapa agar tidak menitikberatkan pendidikan akademik semata-mata kepada anak-anak, sebaliknya menjadikan pendidikan agama sebagai asas dalam melahirkan modal insan berkualiti. Dalam majlis ini, Imam Qariah Kampung Keramuak, Haji Masdin Awang diumumkan sebagai tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Tongod, sementara Kampung Tongod dan Kafa daerah Tongod dinobat sebagai Johan kontingen terbaik dan sepanduk terbaik. Terdahulu, kira-kira 1,000 masyarakat Islam menyertai perarakan dari Masjid daerah Tongod ke dataran terbuka Tongod. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail.